Wah, ini ada yang kalian malam-malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue ada di channel itu. Gue coba dulu enak atau enggak ya. Coba dulu aja coy. Ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue ada di channel itu. Gue coba dulu. Aduh, selamat datang semuanya. Buat teman-teman semua yang baru mampir di sini, selamat datang semuanya. Enjoy the video. Wah, sick. Kayak youtuber-youtuber gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Seperti biasa kita sapa dulu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena musibah atau penyakit, semoga penyakit atau musibahnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pastinya buat kita semua dari Sabah sampai Merauke, semoga kita semua dalam keadaan baik semuanya. Amin. Saat kita katakan welcome to the mencari coy. Waduh. Dari Sumatera kemarin udah mie Aceh. Sekarang kita targetnya adalah pempe coy. Wah. Jujur ini adalah salah satu makanan favorit gua, yaitu adalah empe-empe coy, salah satunya. Dan kemarin tim gua udah nemuin satu empe-empe yang lumayan lagi rame. Namanya tuh adalah Izu Pempe. Mereka menyediakan berbagai macam varian pempe. Ada pempe kakap super, buset mantap banget tuh. Termasuk ada pempe ikan gabus dan pempe ikan tenggiri coy. Nah yang gua pesen ini adalah paket empe-empe campur. Jadi isinya tuh ada adaan, ada lenjer, ada telur. Dan gua juga pesan paket empe-empe kapal selam gabus. Jadi terbuat dari ikan gabus. Dan yang terakhir gua pesan juga empe-empe kulit ikan tenggiri coy. Dan pastinya dalam satu paket itu udah berikut sama cukonya. Gak usah pakai lama lagi, gue udah kangen banget sama pempek. Kita langsung aja masak coy, let's go. Pempeknya sudah mateng coy. Ini gue udah ngiler banget sumpah sih, gue lama juga gak makan pempek. Di sini ada pempek adaan, ada pempek kapal selam mini, ada lenjer, ada kulit, dan ada kapal selam coy. Dan cukonya ini wangi sekali. Sebelum makan kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Amin. Gue udah penasaran nih cukonya nih. Wow. Wow. Wah enak banget. Enak banget cukonya coy. Kental, tapi kentalnya tuh gak terlalu kental. Pedes. Wangi banget ini cukonya. Enak. Pas kalau menurut gue, untuk bumbunya pas banget, gak berlebihan. Pedesnya agak sedikit pedes kalau menurut gue, tapi mantep coy, seger. Gue jujur, gue gak tahu cara makan pempek yang bener tuh kayak gimana. Tapi gue suka digini coy. Gue suka dicelup-celup kayak gini nih. Nih kulitnya dulu nih, mari makan. Pempek kulit ini, nih pempek kulit ini udah gak usah ditanya lagi. Ini sedap banget sih. Ini aroma ikan tenggirinya benar-benar keluar semua. Ini untuk adaan. Ya ini ikan gabus. Wah. Wah, ini aroma ikan gabusnya bener-bener wah kerasa banget di mulut coy. Sedap banget ini. Wah. Ini kapan adaan? Oh ini adaan yang mini, ada telurnya tuh. Wah, seger banget coy, mantap banget ini. Ini lenjer yang kecil, yang lenjernya. Ini udah jelas ya untuk
rasio si ikan gabusnya lebih banyak daripada tepungnya. Wah, panas wah telurnya. Ini yang sampai kasar. Ini ikan bebek kapas selam tuh. Wah, enak banget nih. Sedap coy, mantap banget ini. Wah, ini ya kayak malam-malam. Kulit favorit gue sih. Dia kulitnya tuh tebel ya. Kalau dibelah gini si coklat tuh masuk coy. Mantap. Kangen banget ya makan pempek. Wah, pedas coy lama-lamanya coy. Wow.
kenapa jadi ASMR gini? Yang terakhir, coy. Kelar, coy. Kelar. Jangan lupa untuk berlangganan, jangan lupa untuk sukai, jangan lupa untuk berkomentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.